Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak luar ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni, okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebaiknya jawab salam tu biar penuh ya. Okey, tak apalah. Tahu kan kita masukkan dalam YouTube. Setuju ya? Pening tak ada padam eh. Okey. Ada masalah macam mana dekat rumah? Ada masalah macam mana dekat rumah? Kalau dekat rumah tak ada. Tak kisahlah dalam diri macam mana? Ya? Dalam diri macam mana? Dalam diri tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa? Oh, tak ada apa-apa. Habis tak ada apa-apa pasal apa takut masuk dalam. Tak ada, tadi dah masuk. Tak apalah, tapi saya tengok post yang sekarang tadi ada dua benda lah. Daripada gangguan saka dengan gangguan daripada yang luar ni lah. Dia cuba ganggu daripada fikiran apa semua macam tu lah. Sebabnya mungkin tak apa, tak begitu ketara sebab mungkin salah satu semangat dia tak ada lahan ni sangat. Okay. Tak apalah, kalau nak ni tahu kan kalau buang saka sihir tu mahal dia RM300 kan, nak buang sihir saja kan. Bukan, ni bukan masalah sihir ya. Ini lebih pada gangguan daripada luar, ni bukan sihir. Dia kalau sihir ni dia lain. Okay. Sekarang ni okay, nak buang gangguan saja kan. Letak ke tangan dekat apa, zikir Allah Allah dalam hati sebanyak yang baik lah. Tapi jangan kalau boleh jangan putus ya. InsyaAllah. Rumah kat mana? Oh. Saya bertahan.
Ada rasa macam mana? Rasa lapang sikit kepala? Ada rasa lapang sikit. Ada rasa lapang sikit. Senyum, senyum, tersengih, sengih. Hai, sayang betul mulut dia nak bercakap. Ada memang berat nak bercakap. Ada mas mulut dia ni. أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Niat nanti nak sembuh daripada segala energi-energi negatif yang terlalu hancurkan segala energi negatif dalam tubuh badan. Saya minum. Habiskan ke apa? Sebaiknya habiskan. Ya, rasa lega. Lapang. Ada nak cakap apa-apa kat netizen kat luar tu, pandang ramai dia pandang tu. Tak nak cakap, ada mas ke mulut dia. Tak apalah. Apapun. Tersudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Pintau.